Aduh, tegang banget ya. Ah, lucu banget. Ah, lucu pisan. Gede banget ini. Aduh. Hai guys, it's me Delet. Ya ampun, masih kenal gak? Wait a minute. Who are you? Kenal dong ya. Ya, biarpun kita satu bulan tidak bertemu ya. Untuk yang belum ngikutin apa ya, update-annya kali ya. Jadi tuh kemarin sempat vakum sebulan ada ya kayaknya. Sebulan gara-gara ya ada penyakit. Ada penyakit, kita operasi. Ada di IG sih sebenarnya. Kalau lihat mungkin ada di sini. Jadi tuh aku cuma nyeritain kemarin aku tuh ada tumor. Jadi udah dioperasi, udah diawasin. Harusnya itu 2 minggu kayak udah oke okay gitu. 2 minggu tuh udah kering, udah cakep lah, udah bisa bekerja lagi gitu. Turns out ya, ngadi-ngadi emang nih, ada aja gitu. Jadi tuh ternyata lukanya tuh gak ketutup dengan sempurna. Jadi harus dioperasi ulang. Oh my god. Kela, enggak, dioperasi ulang tuh maksudnya gini. Jadi tuh kayak di apa ya namanya tuh operasi sekunder something gitu. Jadi basically cuma kayak dilukain lagi terus kayak dijahit ulang lagi. Jadi tapi dilukain lagi gitu. Jadi benar-benar harus kayak unjung steril apalah segala macam, enggak paham. Itu yang bikin lama. Kenapa kini lama banget sih gitu. Nah, itu karena dia tuh pakai pokoknya tuh benangnya tuh kayak di dalam gitu loh biar bagus gitu kan, nggak kelihatan, nggak jadi kayak timbul gitu, tuh aman harusnya. Cuma itu, jadi karena dia bagus, kekurangannya adalah kurang kuat gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ke stretch dikit apa segala macam langsung kayak gitu. And then yang sekarang, yang operasi yang kedua itu, kemarin aku udah operasi kedua di tanggal 29. Tanggal 29 itu operasi yang kedua yang sekunder itu ya udah bener-bener kayak cuma di lokal doang sih. Biosnya juga bios lokal. Cuma dijahit dah gitu. Tapi ya dibersihin semua. Ini kotor pisan ini tak. Aduh, ya kan serem ya, aku kayak aduh serem pisan. Cuma ya udah. Turns out udah beres. Besok baru gue lepas perban. Udah gitu, kemarin gue tuh operasi yang pertama tuh tanggal berapa ya? Tanggal 3 apa tanggal 4 gitu kalau gak salah. Jadi tuh ini udah lama banget, kok gak sembuh-sembuh, ini tuh udah sebulan gitu ya. Aduh, gak sih, itu besok pas sebulan sih. Cuma ya sebel aja gitu, kayak gue tuh jadi gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kerja. Bahkan ngelakuin aktivitas yang ringan juga kayak bukan gak bisa ya, kayak ya bisa sih, cuma ya robek gitu. Bisa, cuma sakit, ya kan kesel ya. Jadi kayak, ya gak bisa gitu loh. Terus yang bikin bete-nya adalah ringan-ringan, apa ya contohnya, ngambil barang atau kayak ngambil minum, kan berat ya. Itu tuh berat gitu loh, bagi gue kayak gak berat. Itu tuh berat banget dan kayak ya ada aja gitu loh yang kayak gitu. Jadi harus minta tolong orang, apa segala macam. Jadi gue tuh kayak, aduh gimana ya, gue tuh pengen cepet sembuh gitu. Udah minum-minum obat Cina, obat, pokoknya udah semua obat udah gue minumin. Tapi ya gitulah, nice try. And then hari ini tuh sebenarnya aku birthday, yay. Hari ini tanggal 2, aku record ini di tanggal 2. Tapi ya agak sedih ya. Kenapa? Karena gue gak bisa ngapa-ngapain, gue gak bisa kemana-mana. Soalnya pantangan makan sebenarnya gak ada. Kayak gue party, oh bisa. Cuma ya mau jogetnya masa kayak gak enak ya. kayak kuring gitu, kuring. Jadi aduh ya udahlah, ya udah akhirnya gak ngapa-ngapain. Ya udah di rumah aja gitu. Sekalian recovery ya kan, biar cepat bisa beres. Cuma gue punya sesuatu yang seru adalah gue mau unboxing hari ini. Jadi tuh kemarin ada viewer yang ngasih dari US, jauh ya kan. Gue gak tahu isinya apa, mudah-mudahan bukan santet ya. Semoga bukan santet. Ini gue tuh belum pernah buka. Orang itu bilang kayak, ini buka aja karena ini dalamnya ada beberapa yang buat Halloween ya kan. Kemarin kan gue November, kemarin kan Oktober. Tapi ya kan gak mau ya, kayak maksudnya ini kan birthday gift gue. Kalau misalnya lo bukan ya, buka sesuatu, ya aduh pasti lo tuh kepo, aduh ini apa ya gitu kan. Ya pasti adalah gitu, kelihatan gitu loh. Terus ya udah aja buka orang lain yang gak mau. Karena gue mau first time buka ini gitu loh. Gue yang buka gitu pengennya, cuma ya akhirnya terjadi guys. Agak panik juga sih, nggak tahu ini isinya bakal apa. Kenapa panik ya, nggak tahu sih, seru aja. Seruannya gede banget loh, gimana ya gue kasih liat nih ya. Coba ini harusnya nggak terlalu berat sih. Aduh agak berat nih. Coba gue kasih liat pakai kaki bisa nggak ya. Modem ini nggak ada alamatnya kan ya. Aduh kok nyetrum ya.
this big. Isinya apa nggak tahu. Ya bisa, yuk kita buka pelan-pelan ya. Masih kecil ya guys ya. Masih kecil, aman. Aduh. Aduh panik. Let's go. Aduh. Gue udah mempersiapkan ini. ASMR. Gak penting, kenapa sih? Aduh. Ini tuh kelamaan gak live nih, jadi kayak gini nih, bosen gue. Aduh. What? Kok gue gak bisa sih? Kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Bruh. Dia tegang banget ya. Tegang banget, soalnya ini tuh katanya ada yang buat Ellie juga. Tapi nanti coba gue panggil Ellie-nya ya. Aduh, sakit lagi berat. Oh, dia gak tau sih apa, belum kebuka. Panik aja gitu. Ini tuh gue sampai bawahnya gue pakein apa sih? Penasaran. Bawahnya gue pakein kursi gitu loh, soalnya biar kayak gampang gue gerak-gerakin kan. Sabar ya, ini tuh susah ya. Kalian tuh, gue tuh tadinya kayak mau di bawah gitu, tapi kayaknya susah gue ngaturnya, jadi kayak udahlah gitu, disini aja lah. Bentar ya, susah pisan. Aduh. Aduh, salah lagi. Kenapa sih susah banget? Ya ampun, enggak. Kelak. Aduh, belum buka padahal. Oh, thank you. Baca gak sih? Oke, enggak. Thank you ya. Terima kasih banyak. Kenapa ya sedih? Karena udah lama, udah gede kali ya. Udah gede tuh udah jarang banget dapet kado ya, Dan. Banyak banget lagi happy im. Iya, gak tau sih. Ini kayak gak tau ini siapa aja. Ini beberapa beda ya, beda kayak di Indo ya. Kalau di Indo tuh kayak kecil-kecil nih, gede banget loh. Ini diameternya gede banget, liat. Too big. Oke, okay, gak penting, sorry. Oh, ini buat Ellie. Aduh. Eh, kenapa sih? Kenapa sih si Surya nyetrum gue mulu? Sumpah, aneh banget. Ah, lucu bisa. Oh my God, ini gambarnya bagus loh. Ini gambarnya bagus. Lucu bisa aja. Buat Ellie cenah. Halloween custom buat Ellie. Ini gambarnya lucu banget loh, by the way. Hope she likes it. She will. Bener lagi nulis Ellie-nya, bener. Hebat. Ini nulis Ellie-nya bener loh. Kayak gue tuh kayak, kayaknya gue ngetik Ellie aja kadang suka asal loh. Hebat. Iya, kayaknya kalau gue taruh di story, kayaknya gue asal banget taruhnya. Coba gue taruh di mana. Kenapa sih dia tuh pakai post-it? Gue jadi susah naruhnya. Coba ya. Aduh, nanti Ellie. Nanti ya, Ellie ya. Aduh, gue pengen buka dulu. Gue akan buka. Lucu banget. Aduh, tapi gue agak jijik sih sebenarnya pegangnya. Itu karena berbulu banget tuh gak sih? Gila, rese banget ya. Maaf. Ini emang gak dibuat-buat, maafin pisan. Dia tuh jijik lah tuh. Iuh gitu loh, kayak kayak agak iuh. Kenapa sih? Aduh, gue takut pegangnya juga. Aduh, lucu sih. Tapi takut ya. Ya Halloween sih. Aduh, anjing gak takut pisan sumpah. Gila, ini kalau gue bawa di komplek kayaknya pada kabur sih. Oh damn. Ini ada ruang buat ininya ya. Kayak tailnya gitu ya. Tapi Ellie gak punya tail. Tailnya kecil banget Ellie. Ini buat big dog gak sih? Ini ada size-nya, ini size apa ya? Ini tuh kayak ada keterangannya gitu, itu kayak kelihatan gak sih? Kayak ini tuh maybe buat big dog ya. Ini gue gak tahu ini apa size-nya. Oh, ini XS. Oke. Kayaknya cukup sih. Coba nanti kita. Gue tuh takut si anjingnya sendiri takut gitu loh. Oke, size-nya XS guys, aman. Kelihatan gak sih? Enggak ya, udahlah. Oke. Thank you, lucu banget. Ini buat Ellie sih, bukan buat gue. Makasih ya. Coba gue taruh mana, aduh gue jijik banget. Ih, jijik.
coba gue buang ya. Ini banyak banget. Ini kalau kalian lihat ini tuh kayak banyak banget gitu loh, seru. Biarpun nggak tahu mungkin isinya ya gantungan kunci mungkin ya, tapi nggak tahu, lucu aja. Lihat ya. Oh banyak banget, lihat tuh. Kayak isinya ngadi-ngadi gitu loh, lucu. Wah, ada Starbucks. Ini nggak hantumpah kan? Lucu bisa. Oh ini apa ya? Ini apa ya? Apa sih? Ini Ellie. Oh my god, ada Ellie. Aduh kecil banget. Ah lucu banget, apa sih ini? Aduh lucu banget, ini gemai. Ini gak ada tulisan apa-apa, itu apa sih? Lu tuh kayak, lagi apa? Lagi nyalek. Nyalek buat Eli. Gue pasti ini sih. Gue pasti pilih sih. Terima kasih ya, ini random tapi ini lucu. Ini tuh kayak, anjir mau kasih apa ya? Udahlah gitu, apa aja lah. Oh lucu sih. Lucu sih. Terus pagi ya. Wah. Kela, gue bingung nih. Oke, gue dikasih tisu. Makasih. Oke. Kenapa sih gue dapet tisu sih? Makasih ya, ini tisu gak ada apa-apa by the way. Oke. Makasih banyak. Oke. Ini mulai aneh ya. Aduh gue takut ini gak ada santetnya kan. Rp591 mili. Oh damn. Gue tuh emang suka banget Starbucks. Bukan Starbucks ya, gue tuh ngoleksi tumbler. Suka banget gue sama tumbler, happy. Terima kasih. Lucu. Warnanya tuh lucu sih, sage ya, ini warna sage kan. Atau enggak, gue tuh buat tau warna gak sih. Keliatan gak sih kalau udah jauh, ini apa ya. Ini agak sage gak sih, enggak ya. Ini apa ya, ini sage sih harusnya. Ini gak penting sih. Oke, wah thank you, lucu. Oke. Ini tuh, ininya. Oke, gak penting sih. Nah, gue tuh pengen tahu ini tuh apa sih. Gak kelihatan ya, yaudahlah. Oke. Next. Oh lucu, gue tuh suka banget ngumpulin yang ada nama kotanya. Florida cenah, asik. Ada krokodil, kodem. Emang katanya kalau di Florida kan aneh-aneh ya. Enggak, kalau misalnya kita lihat di Reels atau di TikTok di mana-mana tuh kan kayak Florida Man. Bahaya banget. Key lime pie, oh ya ampun belum pernah coba. Oke, okay, nice, terima kasih. Enggak bisa buka. Enggak kelihatan apa-apa ya. Oke. Enggak sama aja kok guys, kayak yang biasa sama aja. Cuma aduh gua enggak bisa, udahlah. Minta Simba cuci aja. Ini tadi yang ada di sini ya. Terima kasih. What? Emang gua pernah bilang ya gua suka iciran? Kayaknya enggak pernah deh. Sumpah enggak pernah. Oh. Gila, gue suka banget sih ya. Enggak, kayaknya gue gak pernah bilang deh. Hah, pernah ya? Gak pernah sih ya. Enggak, masalahnya tuh ya kayak gak pernah bilang ama, ya sama kate doang gitu kayaknya. Aduh, ini belum dibuka. Gue gak akan buka. Aduh, thank you, Pisan. Yeay. Wah, thank you, Pisan. Wah, mewek lagi, capek. Terima kasih ya, aduh gue taruh mana ya. Aduh, taruh. Gak ada tempat. Aduh gue, oke. Ini apa? Ih, seru banget, banyak banget. Apa sih ini? Spark Pose. Ini baju buat Ellie ya? Kayak ini tuh kayak ulang tahunnya Ellie ya. Ellie banyak banget dapetnya. Wah, lucu banget. Lucu pisan sih ya. Oh, damn. Di sini gak ada winter sih. Jadi harusnya lucu aja, lucu. Terima kasih. Lihat Eli. Aduh Eli, ada mereknya Eli. Ini Eli masuk sih. Nanti kita coba, nanti kita bikin satu sesi untuk fitting ini ya untuk Eli ya.
ini gue taruh masukin lagi deh. Wait. Gue bisa couple sama Ellie. Oh damn. Awas. Ayo lu coba isan. Lu coba isan sih ya. Oke, ini gede banget ya. Ini macam duster ya, cuma oke, gue bisa pakai kok. Aduh lu coba enggak. Tapi ini dalamnya kayak terlalu ini ya. Dalamnya bulu-bulu loh, kelihatan enggak sih dalamnya bulu-bulu? Betul. Lu coba isan. Thank you. Ah sama couple gue Meli loh teh. Kelihatan masih, aduh harus gue buka lagi, aduh. Set. Sama persis exact color. Iii, couple sama Eli. Sumpah ya nanti kita akan panggil Eli ya, wait ya. Nanti gue akan pakai baju ini sama Eli. Lucu banget sih. Enggak, maksudnya gue tuh memang mencintai Eli ya. Tapi gue gak nyangka gue tuh kayak secinta ini ya emang. Emang gue suka post di story sih. Tapi emang terlihatnya secinta itu ya? Ya gak apa-apa sih. Lucu sih, makasih ya. Pasti katanya sirik banget sih rasain. It's mine. Untung Ellie itu ciwik ya. Kan punya katanya cowok kan. Ya gak apa-apa sih, lucu juga ya kalau kayak gini ya. Coba nanti gue pinjemin buat katanya. Ini apa ya? Aduh gue gak tahu ini apa. Apa sih? What? Apa sih? Ini sarung bantal loh. Apaan ya, Cok? Aduh, apa pula? What? Meet the science behind Sylvan. Sylvan, cina. What is this? What? What am I supposed to do with this? Apa sih? Jadi gue tuh harus gimana? Bagus pisan ini teh. Oke, okay, makasih. Supima cotton, we only use soft and breathable Supima cotton grown right here in the US. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, makasih ya. Warnanya pink. Oke. Enggak terus harus gue apain? Anjir lucu banget. Oke. Udah deal, jangan julid. Nanti julidnya nanti. Tapi ini dingin sih. Atau ini pakai AC ya? Nggak tahu. Mungkin harus gue cuci dulu kali ya. Iya, gue harus cuci dulu. Standard blush pillowcase. Nah, gue tuh nggak tahu ini apa buat apa. Gue tuh harus ganti bantal gue pakai ini. Kayak cuma satu gitu loh. Kan bantal ada dua ya. Ya udahlah. Terima kasih ya. Apa ini? Hah, apa ini? What? What? Oh my god. Anjir. Gue jual sih ini sih. Canda. Damn, what is that, bro? Canda. Oh my god, stream controller, cenah. Oh, damn. Aduh, kayak gak berani ya bukanya juga. Ini gimana caranya sih? Dan Razer pisan. Kenapa sih? Gila sih ya? Gila pisan sih ya? Lihat. Kalian pasti sirik pisan kan? Biar. Oh, damn. Gila. Ini gimana? Kayak, udah dong. Sakit pisan. Kayak ini tuh gak sih yang kayak streamer-streamer di Twitch? Anjir. Cakep. Terima kasih banyak. Seru. Ini tadi yang buat Eli ya. Aduh, ininya aja, hangernya aja gambar dogi gitu. Cheese. What? Buka jangan ya. Nanti lah ya. Serius. Duh semoga ya. Gue tuh berharap banget ya orang-orang yang ngasih kayak gini tuh gak minta refund tau gak sih.
Del, sorry ya, lu tuh nggak bagus exposure-nya. Gue minta refund aja ya. Aduh, kelar sih gue sih. Tapi lucu banget. Ah, gue punya ini, gue punya. Pet water bottle, gue punya ini. Tapi nggak bagus gini sih. Kayak beli di Shopee gitu kayak 50 ribuan lah. Kita ini banyak buat Eli loh, kayak 50-50 gitu. Lucu banget loh. Ya, awarnya pink. Thank you. Lock. Jadi locknya tuh lucu banget loh itu. Kayak tinggal digeser-geser. Ini kayak gue tuh, ini ya, apa sih, review barang-barang aneh yang beli gitu. Barang gue tuh gak beli ya. Oh, yang keyboard kah? Oh damn. Aduh, mana udah gak main lagi. Iya sih, akhirnya buat keyboard, jir. Oh damn. Cubisan. Cubisan sih. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih dalamnya? Kelihatan. Aduh, susah banget. Cubisan. Coba ya, ini one by one gimana ya? Cubisan sih ya. Lucu. Aduh, tapi udah gak main. Aduh. Ada updraft segala. Ada ulti segala. Woi, gimana woi? Susah lagi. Ini ada gambar jetnya lagi yang lucu banget tuh. Kayak di print ya. Jet, ada jet gitu loh. Ini coba ya, ini gue buka dulu ya. Permisi. Total ini ada 7. 7 gemai-gemai begini. Ini tuh kayak perintilan, tapi lucu-lucu, kecil-kecil. Aduh, happy bisa, thank you. Aduh, gila, good mood abis. Coba gue tuh gimana ya cara kasih liatnya. Gue tuh gak bisa kasih liatnya, ya pokoknya begitulah ya, lucu ya. Oke, okay, gue kasih liatnya gini ya, coba ya. Maaf ya, clumsy banget nih gue. Gila, pasti ini sirik banget sih kalian sih. Kelihatan gak? What? Oke, okay. Itu gue udah try hard banget ya, kalau nggak kelihatan ya udahlah. Aduh, gue nggak mau nih nyusun satu-satu, nanti gue pasang ya, sabar ya. Terima kasih. Jet katanya. Gak, bahkan gue tuh nggak main, kenapa ya? Aduh, seru banget, makasih ya. Coba taruh mana? Aduh, ini penuh banget. Ini barangnya total ada berapa ya? Nanti kita hitung ya. Ini seru sih. Ini ada one last gift. Harusnya. Ini ada alamatnya lagi, kalau gue teror gimana ya, dia aneh banget. Ada alamatnya sumpah. Terima kasih. Nike Air Force One, kela. Kadang tuh ya kalau misalnya luarnya begini tuh isinya kayak apa gitu. Nanginang. Ini berapa? Wah, ini lucu bisan. Oh, lucu bisan. Lucu bisan sih ya. Gue tuh gak sejat itu loh. Lihat belakangnya. Aduh, custom lucu pisan. Aduh, bagus pisan sih ya. Kayak warnanya tuh warna kita gitu loh. Aduh, gue gak tahu ini bahasa apa ya. Aduh, maksudnya gue tahu itu Korea. Coba lemsi ya. Ini apa ya tulisannya? Oh, ini Air Force One ya tulisannya. Ini AF1. Kelihatan gak sih? Gak kelihatan ya. Wah. Edan, kanan-kiri beda loh. Bruh. Ini ada delete-nya juga, anjir. Ini pasti gue sombong banget sih, sumpah. Sumpah pasti gue najis banget. Ini bagus banget lagi, liat warnanya. Warnanya cakep banget. Gila, masa gue harus main follow lagi sih? Kalau kayak gini sih emang gimana ya? Tapi kayak udah gak mau gitu loh. Aduh, kenapa ya? Lucu banget sih, sumpah. Enggak, ini pertanyaannya ya. Ini apakah cuma bisa gue pajang atau bisa gue kayak pakai gitu loh? Aduh, anjir, masuk gak ya? Aduh, gue tuh gak bisa buka lebih besar, sakit gue. Cubisan sih ya. Coba ya. Cubisan. Cuma memang kalau
misalnya gue ngapa-ngapain terus lepas sendiri gitu loh, kayak fall so easily gitu. Cuma ya nanti gue jalan ya, nanti gue jalannya pelan-pelan aja kali ya. Cuisan sih ya, thank you. Gila cuisan sih ya, aduh happy. Ini tuh dari mana ya? Kayak emang bisa, emang Nike ngadain custom gitu ya? Soalnya ini tuh kelihatannya ya gak rapi gitu loh. Jadi gue pikir apakah ini tuh tulis tangan, soalnya ini kanan kiri beda, handwritingnya beda. Gak mungkin gambar sendiri dong. Masa iya gambar sendiri, kayak gak mungkin sih. Sumpah, tapi kanan kiri tuh beda, gue kan lihat ya. Gila keren banget. Warnanya tuh, warnanya itu loh, aduh DPCK banget. Ih, by the way, sama ya sama ini ya. Sama gak sih? Mirip banget. Oh damn. Jisam. Tuh liat sepatu gue tuh gede banget kan, aneh gak sih? Liat sama muka gue aja gedean sepatu. Kenapa kaki gue gede banget ya? Ya ampun, capek banget sih. Ini gue, ini tuh rada kegedean sebenarnya, kegedean banget sih, cuma ya gak apa. Terima kasih banyak, ah lucu. Coba nanti gue kasih ya billingnya ya. Ini for the last but not least, seneng. Itu apa sih, stiker gitu ya? Kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Ini ada tulisan deletainya. AirPodsnya ada tulisan deletainya. Dan ini nempel. Guys, jadi ya kalau misalnya nanti kayaknya gue foto tuh gue masukin sini aja kali ya, di sini kali ya. Lucu banget, ya ampun, thank you. Aduh, lucu bisa. Tapi menurut gue ya, maksudnya ini gue happy banget sih, happy banget. Siapa yang kayak happy dikasih kayak ginian, anjir, happy bisa. Gue yakin sih bukan dia, bukan lo yang ngechat ya kan. Cuma kayak at least ini lucu banget loh. Kayaknya gue nggak akan pakai sih, kayaknya gue akan taruh aja di mana gitu biar kayak cakep aja gitu. Terima kasih banyak. Lo bayangin ya, ini semuanya itu kado. Aduh, lucu banget. Makasih ya, makasih banyak. Mau dihitung gak ada berapa? Boleh ya. Ini kan satu. Udah ya, 18 ya, benar ya? Atau gue salah ya? Gak tau, too much, gak banyak banget. Gila sih, memang sih. Tapi gue paling happy sama yang ini sih. Ini gue akan taruh jadi thumbnail gue. Oh, cakep. Makasih banyak. Ini shout out buat Andi. Terima kasih Andi, thank you banget untuk memberikan gue bisa jadi bikin satu konten ini. Soalnya gini, dia tuh udah kirim ini udah lumayan lama, tapi memang gue gak mau buka. Kenapa? Karena memang tujuannya tuh katanya buat birthday gitu loh. Cuma kan dia mikir kayak dari US kan kayaknya jauh ya, gue ya jauh gitu, cuma kalau misalnya mau ngirim gue nggak tahu berapa lama bla 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 gitunya. Jadi dikirimnya tuh memang udah dari kemarin, cuma gue tuh nggak mau buka karena ya gitu, memang ini tuh ada buat Halloween, cuma gak mau, gue akan pakai ini buat tahun depan kan bisa di Halloween ya, mungkin gue masih hidup juga ya. Oke deh guys, gue akan pamer, gue akan foto-foto, mungkin foto-fotonya akan gue masukin di sini atau gue masukin di reels, I don't know. Cuma ini seru banget. Kayak apa ya, kayak ulang tahun pertama gitu loh rasanya, atau ulang tahun anak kecil gitu kan, kayak nyeruak banget dibukain satu-satu. Gila, happy banget sih, happy berkali-kali. Terima kasih banyak ya. Mungkin ini akan lama banget ya videonya, sorry banget untuk kalian, tapi ini seru banget, thank you banget udah kasih gue kesempatan untuk opening gift yang super amat banyak banget, dan gak semua bisa gue kasih lihat sekarang. Kayak ini gue bahkan gak berani buka si ini ya kan, si stream, oh sorry ada alamatnya, si stream, bahkan gue gak tahu stream controller dari Razer lagi, sumpah gak niat banget ya. Tisu juga, makasih tisunya, makasih. Segitu aja guys video kali ini, thank you banget. Terima kasih banyak, happy sekali. Yay. Happy birthday ya buat Delet tahun depan. Gak se-happy ini gak apa-apa ya, soalnya tahun ini lu udah happy, mungkin hokinya udah abis untuk tahun ini doang. Semangat Delet tahun depan. Bye guys, thank you banget yang udah nonton. Bye bye.
lucu.